많이 넣었겠대. 그렇구나. 할로, 끝. 할로, 당. 너 디마나? 나 이니 kita jadi nugas enggak ini? Kata mau nugas. Ya jadi. Kapan mau TW? Ini gua sama Anggit, sama Edi, sama Kinnya juga. Udah pada dimari, bocah. Ya udah dah, buru ya. Lagi nungguin lu nih. Deadline masalahnya, udah, jati. Oke oke, yaudah ntar dah. Yuk. Bikin video sama Bu Yanti, ini kan ada pesan moral lah. Itu efeknya itu loh sebenarnya. Kan ngingin lo? Ngingin lo? Lo? Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamr, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengatakan, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, kul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam, di malam hari, tidak ada yang melihat, kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu. Allah yang maha tahu masa depan aja, berhusnuzan. Allah tuh tahu kita gak akan minta ampun, mungkin tunggu Ramadan baru minta ampun. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun pulang umroh. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun, taubatnya itu usia 40 tahun. Kenapa Allah seperti berhusnuzan? Oh bentar lagi dia istighfar. Allah tuh luar biasa ya. Allah tahu loh masa depan. Allah tahu ada hambanya yang lagi berbuat dosa, taubatnya mungkin 10 tahun lagi, taubatnya mungkin 20 tahun lagi, taubatnya mungkin akhir hayatnya, detik-detik mau sakaratul maut baru taubat. Kenapa Allah berhusnuzan sama dia? Tunggu, ntar lagi dia mau minta ampun.